Alhamdulillah ini bisa membantu rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jawa Tengah, apakah hasil itu positif atau negatif, itu penting untuk kita memberikan perlakuan terhadap pasien. Kalau positif mesti diapakan, nanti kalau negatif mesti diapakan. Jaraknya. Oh, bagus ya. Alhamdulillah, Kementerian Kesehatan sudah menunjuk lembaga yang di Salatiga ini, apa namanya Pak? Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit. Nah, itulah pokoknya namanya, panjang sekali. Alhamdulillah ini bisa membantu rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jawa Tengah. Setidaknya kita punya kapasitas sampai dengan kurang lebih 40 per hari. Dan saya sudah mendapat penjelasan dengan sangat bagus. Kalau kita bisa memasukkan sampel itu sebelum jam 12, maka insya Allah hari itu juga sore akan jadi. Tapi kalau lebih dari itu, maka hari kedua jadi. Ini sudah menunjukkan satu progres yang sangat bagus, bahwa di Salatiga ini bisa membantu untuk melakukan percepatan. Jadi kalau kita ngambil pahitnya gitu ya, dua hari sudah pasti ada hasilnya. Apakah hasil itu positif atau negatif, itu penting untuk kita memberikan perlakuan terhadap pasien. Kalau positif mesti diapakan, nanti kalau negatif mesti diapakan, dan inilah yang bisa membantu tentu dari Kementerian Kesehatan menyebarkan lebih banyak lagi lembaga-lembaga seperti ini agar daerah bisa memanfaatkan fasilitas ini agar penanganan pasien bisa lebih cepat dan pasti.